kalian boleh memilih. Aku desainnya pengen kayak gini, Mister. Boleh. Ya, oke, anak-anak semuanya, minggu kemarin kita belajar PowerPoint ya. Microsoft Office PowerPoint. Nah, dengan tema Mr. Abbas memberikan contoh tokoh-tokoh Upin Ipin. Nah, kalian sudah membuat itu semua kan? Nah, membuat slide, menghapus slide, membubuhkan teks pada slide sudah bisa ya kemarin ya. Nah, hari ini penambahannya yaitu kita akan, kalau kemarin home ya, slide dan insert ya, dengan word art ya, yang di bawah ini ucapan terima kasih. Nah, kali ini kita akan belajar insert home design. Dengan desain ini kalian bisa membuat background daripada presentasi kalian anak-anak ya. Ini sebagai materi ya, sebagai materi besok proyek kalau ada tugas itu. Diklik ini, lalu klik desain, lalu kalian pilih desainnya anak-anak. Nah, maka dia di halaman pertama, slide pertama, dia akan bertampil seperti ini. Yang kedua ada yang ini. Kita coba yang lain anak-anak desainnya. Nah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nih, kalau kita tampilkan desainnya ini preview. Itu anak-anak ya. Nah, kalian boleh memilih. Aku desainnya pengen kayak gini, Mister. Boleh nih, judulnya sedikit gini ya. Itu menambahkan desain, nanti warnanya kurang nih. Kamu bisa memilih di sini defaultnya, kalian bisa memilih di sini ya. Warnanya tuh dia warna gelap semuanya. Bisa ya untuk nambah desain. Ya, kali ini kalian hanya penambahan desain ya. Materinya penambahan bagaimana menambah desain. Mister, ini kok gambarnya keluar? Nah, di slide 2 kita kecilkan anak-anak kalau keluar. Nah, kita masukkan. Kita cek satu persatu. Nah, lalu bisa kalian save lagi ya. Bisa kalian apa anak-anak? Di save lagi kalau sudah ya. Bisa kalian preview dari awal, pencet F5 nih. Ya, kalian bisa presentasi dengan ada desain di belakangnya supaya lebih menarik. Demikian untuk penambahan materi PowerPoint dan khususnya tentang desain pada pertemuan kali ini. Setelah cukupan sekian, semoga sehat selalu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.